الأحاب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب. Itu ibadah-ibadah yang kita gawi umumnya dalam syariat, apakah sembahyang, puasa, sembahyang tahajud, bersedekah dan sebagainya, harus diisi dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, memahami Allah di situ maksudnya apa, maka akan tersingkaplah hijab bagi diri kita sehingga hati kita bisa memantulkan mirroril qalbi, memantulkan tentang apa sesungguhnya makna sifat-sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu jamalnya Allah, keindahan Allah yang sebagai perbendaharaan yang tersembunyi selama ini tanpa kita sadari. Apa itu sama yang mana? Pal ma'rifah. Nah, innama tahsilu bikasfi hijabin nafsi an miraatil qalbi bitasfiha payarofiha jamalul kanjil muqafi pisirin lubil qalbi, atau albab tadi lubil qalbi. Kama qala ta'ala fil hadis al-qudsi, dalam hadis qudsi, kuntu kanjan mukfian fahbabtu an a'rafa faqalaktul qalqa fi arafani. Nah, apa artinya nih? Mulai mana itu? Ketahuilah sesungguhnya menghasilkanlah dengan ibadah-ibadah itu, ibadah-ibadah yang kita gawi umumnya dalam syariat, apakah sembahyang, puasa, sembahyang tahajud, bersedekah dan sebagainya, harus diisi dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, memahami Allah di situ maksudnya apa, maka akan tersingkaplah hijab bagi diri kita sehingga hati kita bisa memantulkan mirroril qalbi, memantulkan tentang apa sesungguhnya makna sifat-sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu jamalnya Allah, keindahan Allah yang sebagai perbendaharaan yang tersembunyi selama ini tanpa kita sadari, yang justru sudah ada di dalam hati kita. Jadi gambaran tentang sifat-sifat Allah yang sempurna itu, keindahan, kebesaran Allah itu ada di dalam hati kita. Cuma karena hati kita ini kotor, pada dibersihi, basirah kita kan, tapi kau melihat juga, pina picak-picak sedikit. Nah, kalau sudah dibersihi, basirah memancar, terkeluarlah, terpahamlah, ya bahasa lain konteks ilmiahnya, paham, pahamlah. Pahamlah aja, paham dengan Allah itu paham, mengerti dengan Allah. Maka bila sudah mengerti dengan Allah, otomatis tanpa berzikir pun sudah berzikir. Oh, enggak betul. Tanpa berzikir sudah berzikir. Tanpa mengingat sudah ingat. Enggak betul. Nah, paham ya sudah. Munkar paham juga berarti belum membasirah itu. Amun paham berarti sudah basirah. Nah, ketinggian gak kada tinggi kada, menyangka bukan soal tinggi kada tinggi, soalnya adalah soal mengerti kada mengerti, itu ya soalnya. Yalah, sebagaimana ada hadis dalam Qudsi, aku jadikan kanzan, perbendaharaan, mukfian yang tersembunyi. Aku ada mengadakan suatu perbendaharaan tersembunyi, maka aku menyukai sekali an a'rafa, orang ada orang mengenalnya, orang itu nah mengenal sesuatu itu, nah hamba-hambaku tuh mengenal kok melewati itu, nah melihat lebih jauh tentang diriku nih. Oh, soalnya Allah ini maha agung, maha semesta alam, maha apa itu, ketujuh benar aku jar Tuhan. Nah, itu dalam hadis sini, maka aku ciptakanlah makhluk ini, nah supaya makhluk ini ayo berlomba-lomba kalian mengenal Allah. Nah, kayak itu maksudnya, supaya berlomba-lomba mengenal Allah. Palihaja, inilah bayin bukti an Allah Ta'ala khalaqal insan lima arifatihi, menciptakan manusia untuk agar bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah gini dulu. Wallahu alam, manggah nang menjelaskannya. Wallahu alam bisawab. Wallahul muwaffiq wa qomutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.